وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati salat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya. Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatuh. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya. Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja. Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman. Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiang penyangganya telah runtuh, yaitu salat.